Ketemu lagi. Jadi lo yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe, oh, mending subscribe deh guys. Karena kalau kalian gak subscribe, di tenggorokan kalian bakal ada biji kurma. Wow, itu sakit banget sih. Nah, buat kalian yang udah subscribe, itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih enak banget ya kan. Nah, thank you buat yang udah subscribe, yang udah share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati video. Let's go. Back to my channel, and this video kita bakal vlog lagi ya guys ya. Nah, jadi di vlog kali ini kita bakal rakit PC aja ya. Bukan sih, sebenarnya rakit biji kurma sih. Bukan. Jadi kita bakal rakit PC ya guys. Jadi di sini gue ditemenin sama Gemat, temenin sama Pepe, ditemenin sama Azre juga. Kita bakal kesana berempat ya guys ya. Dan iya, jadi gue pengen di rumah karena mereka pada belum sampai ya guys ya. Dan ya kalian tinggal mau lihat nih guys ya. Ada genah aja. Pas kemarin lagi sibuk ngedit lah deh. No. Dia tuh lagi sibuk ngedit banget guys. Dia gak tau kalau gue lagi nge-vlog ya kan. Jadi ya, jadi kita tinggal nunggu Gemanya aja. Gemanya lagi otak kesini guys. Dan untuk PC-nya ya kasih bocoran sedikit ya guys ya. Nah ini pokoknya pakai dia ya guys ya. Nah, pakai RTX ya guys ya, pakai RTX gitu pokoknya intinya. Untuk spek lengkapnya nanti di akhir video gue kasih tahu ya guys ya, makanya nonton sampai habis, enjoy the vlog dan yeah, let's go. Kita tunggu teman-teman dulu. Woi, say hi to my vlog. Apa anjir, gue gak boleh masuk ke vlog lu. Red card. Jadi kita mau tema enggak dua guys. Ya. Masker pake bandung. Ini gue pake tuh ya, ngaji banget lo. Jadi gini, Barang siapa kenakan thumbnail tidak sesuai dengan isi videonya, dosanya ditanggung. Jadi gimana kok? Lu mau ngapain? Gak tau, goblok, gue disuruh ikut-ikutan guys. Pokoknya ada red card pokoknya. Jadi gini, ada red card sayang guys, kita akan ditraktir oleh matem. Oh iya, benar. Kan gak ada lah, emang dulu dia tuh gak di Discord, gak di sini, sama ya gak ada lah. Siapa nih? Rambut gue culun banget ya nanti. By the way ada Azre guys. Ada budak tugas. Ada budak tugas. Jadi tadi sini kita bakal ke atas dulu, gue gak tau lantai berapa. Lantai berapa Azre? Gak tau, kalau pikir lantai 3 kayaknya guys ya. Jadi ya, kita bakal ke enter komputer. Masker gue turun mulu guys, kegedean. Salah milih masker. Jadi kita udah sampai di enter komputernya. Temenin Azre guys, karena minimal 2 orang. Jadi si Gemak masih siapa? Pepe. Dia lagi jalan-jalan. Jadi ya tempatnya kayak gitu guys. Keren banget guys. Oh my god. Wih.
Jadi kita lagi ngantri nunggu. Siapa tahu mau jual RTX guys. RTX pegang aja. Oke, kita ngantri dulu. Guys, jadi gue udah rakit PC-nya. Jadi tuh harganya di luar ekspektasi. Harganya di luar ekspektasi, sumpah. Jadi gini guys, kan gue mau beli yang Ryzen 5600X. Nah, harga lebih murah. Harganya tuh berapa? 5,3an. Karena habis kan guys, stoknya. Dibeli. Karena nih milihnya tadinya Intel i7 Gen 10, gak ada K-nya. Emang murah harganya sama. Aku telepon lah temanku, seorang geman. Oh, di belakang udah. Terus sekarangnya harganya aku tambahin kan jadi i9 10.900 doang. No, gak ada K-nya ya guys. Ya buat lo yang ngerti pasti ngerti lah. Nah, akhirnya aku telepon lagi gemat. Gak Tom, gak ada K-nya tuh performanya jauh banget. Ya udah deh, i9 10.900K-nya berapa? Ada 8 juta. Dompet tuh menangis. Pokoknya tapi PC-nya jauh lebih bagus dari rakitan yang aku sebelumnya. Dari racikannya pun jauh. Jadi ini PC bakal lebih, pokoknya udah kayak Raja Kurma PC dah. Gue tuh PC punya Raja Kurma, oke? Jadi lagi pada makan by the way. Teman-temanku lagi dia yang nemenin gue ngeracik sampai kecewa gue dengerin lu. Jangan Tom, jangan itu tuh. Nah kalau gua gara-gara dia nggak live. Guys, by the way guys, gara-gara matem guys cuma jadi nggak live sehari. Jadi buat penonton share it, I'm sorry. Gila gak apa-apa, baik banget. Dan kalau nah yang satu lagi nih, jadi ada lagi nih guys, kalau si Pepe dia tuh katanya mau beli Razer ya kan headsetnya. Gue nggak tahu kenapa dia jadi belinya tuh itu guys. Keluarin dah. Herannya tuh dia beli ini nih. Ini nggak ada sponsor ya guys, ini emang Pepe. Ini beli HyperX yang Flight 5 dan ini harganya jauh lebih mahal dari si Razer itu. Satu. Oh ya Flight S, ya itulah ya guys ya. Berapa ini? 3 juta guys. Nah sebenarnya enak juga racun. Tapi gue nggak tahu ditaruh mana sama dia. Mungkin gemet ambasador. Dia tuh beli ini. Lo HyperX, gue udah racunin teman-teman gue. Suruh panggil, ambil HyperX. Emang bagus sih. Nah si gemet tuh beli. Sponsor saya. Si gemet beli tuh itu tuh apa sih namanya tuh yang buat shortcut cetak-cetok tuh. Kelarin dah deh. Nah ini guys, si gemet beli ini nih guys. Dia tuh niatnya mau beli Stream Deck, tapi akhirnya dia lu kan bilangnya mau 6 short card. Akhirnya dia beli yang 32 yang XL guys, dan itu harganya mahal banget. Berapa kan? 3,9 bro, buat mencet-mencet doang. Nah kalau si Azri beli ini guys. Belum makan dari pagi, belum tidur. Dia belum tidur, belum makan, ya Allah. Ya udah. Jadi gemat beli Stream Deck, Pepe beli HyperX, dan matemnya beli komputer. Yeah. PC baru. Jadi gini guys, nanti kalau gini guys. Jadi nanti kalau joget tuh enggak ngelek-ngelek. Oh, udah masih ngelek-ngelek dong. Kan lu masih belum ganti. Iya. Kagak maksudnya PC-nya tuh enggak menangis gitu. Enggak ada virus ngeng lagi. Oh iya. Jadi tuh PC-nya enggak ada virus ngeng gitu, enggak ngelek-ngelek lagi ya untuk pekerjaan kita gitu. Jadi gua mau makan dulu, gua udah kering banget mulut gua, udah lapar banget. Jangan lupa makan. Jadi guys, aku ambil keyboard. Aku jajan keyboard deh. Rasanya kayak yang Razer tadi saya tuh. Itu warnanya bisa diubah-ubah. Warnanya itu bisa diubah dengan DJ gitu guys. Mana ya? Bentar, ini keren banget asli. Tapi masih ada feelnya, kalau merah dia agak ngelos. Tapi aku maunya yang black, jadi lagi diambilin yang black. Ini coklat. Lagi diambilin guys. Oke. Yang biru kosong, banyak banget. Ada ini yang seri atasnya. Oh, ada keyboard lagi. Yang bagus yang mana biasanya? Jadi lagi diambilin yang black, aku ambil mereknya itu. Brown itu kan biru yang tidak berisi. Aku lupa mereknya, ntar aja di rumah oke? Okay? Let's go. Jadi, ya kita masih menunggu PC ya guys ya. Kita lagi nongkrong di kopi-kopi gitu.
Jadi tadi aku beli keyboard namanya Phantom guys, ternyata guys ini RGB-nya keren banget. Dan untuk nyala-nyalanya ntar aja lah ya di rumah ya guys ya. Jadi di sini ada Andre. Bocil RGB. Ya guys, kata PP, Phantom jadi bocil RGB ya. Jadi kita capek banget, tinggal nunggu komputernya aja, abis itu baru pulang back to home. Ngedit, record lagi ya guys. Tapi kita lagi ngopi dulu biar mantap. Biar semangat lagi, kita ngopi. Oke? Jadi kita masih menunggu PC-nya jadi dan keyboardnya ada di bawah. Nanti aja di rumah, aku kasih tahu RGB-nya kayak gimana, oke? Bye. Yeay, PC-nya udah jadi. Jadi kita rakitnya udah kelar. Ini PC-nya udah dimasukin ke dalam kayak gitu tuh. Keren banget PC-nya dan ini kardus-kardusnya tuh. Banyak banget kardus-kardusnya, nanti gue jelasin di rumah. Dan gue udah rakitin sama mas-masnya ya. Masnya bener namanya? Des. Jadi kalian kalau mau ke enter komputer cari Mas Des. Nah itu PC rakitan gue, PC-nya dirakitin sama Mas Des, oke? Okay? Jadi kalau kalian mau dirakitin, terus kalian juga bisa nanya-nanya kenapa begini, terus cara hertz-nya naikin, overclock segala macam. Pokoknya nanti diajarin sama Mas Desnya dengan lancar. Dan ya ini kardusnya banyak banget guys, asli. Tuh, semuanya ya, dan PC-nya si ganteng udah tinggal ready ya. Ntar kita main Minecraft, oke? Okay? Oke, okay. Kita mau pulang dulu, kita mau OTW pulang, oke? Okay? Let's go! Oke okay guys, jadi ini day keempat setelah gue beli PC, setelah gue coba-coba main PC-nya. Ini di hari Kamis, yang bakal videonya publish dari Jumat ya guys ya. Nah, jadi inilah PC-nya ya guys, ini bentar matem kasih unjuk dulu. Nah, itu ya guys, PC-nya udah ada sih di situ. Nah, tuh kelihatan banget kan, dan kalian udah lihat ya sinematiknya kemarin di vlognya matem ya guys ya, oke? Okay? Nah, jadi kayak gitu aja sih paling untuk PC-nya. Nah, untuk speknya, kalau kalian mau tanya-tanya speknya silahkan cek di deskripsi. Nanti gue taruh ya guys ya speknya, jadi gak ada nanya-nanya lagi spek PC gue yang baru ini apa. Nanti gue taruh di deskripsi, oke? Okay? Thank you banget yang udah nonton vlognya. Sorry banget kalau emang video vlognya gak lama-lama. Gue gak tau nyampe 10 menit apa enggak, kayak gak nyampe sih. Kayaknya ini sih bakal sebentar banget. Dan thank you juga buat yang udah selalu support gue nyampe titik ini bisa dapat CPC. CPC apa? Kita namain PC apa guys? Kita namain PC apa deh guys? Kita namain PC apa ya enak ya? Coba deh kalian komen di bawah. Enaknya CPC ini kita namain nama PC-nya apa ya teman-teman? Oke? Okay? Jadi ya itu aja sih paling. Ya, di Mangga 2 juga waktu itu penuh teman-teman dan kita sampai maghrib juga, jadi kita nggak sempat ngevlog lama-lama juga. Intinya gue udah ngevlogin untuk pas beli PC-nya guys, oke? Okay? Thank you banget yang udah nonton. Gue udah bingung banget mau ngomong apaan lagi. Pokoknya gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian ya guys, dan kita bakal jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Enaknya kita ngevlog kemana lagi guys? Komen di bawah guys, oke? Okay? Dadah.